Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan karaharjan kata terman mugi kasariro panjenengan lan kawula. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang kita hormati Kepala Kemenag, ada Ketua IPHI, ada Ketua MUI, Mbah Kiai Anwar Soleh, ini nanti yang akan mengisi sedikit setelah para jemaah haji Kota Surakarta sudah diterima di keluarga maupun di Kota Surakarta. Sekaligus Ketua PD Muhammadiyah Forkopimda, ini yang paling sering berdampingan dengan kami, Pak Kapolres dan Pak Dandim, serta Pak Sekda dan seluruh teman-teman dari OPD Kota Surakarta, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmat-Nya sehingga hari ini kita dipertemukan di Pendapi Gede Surakarta dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Kota Surakarta dan seluruh masyarakat Surakarta, yang pertama mengaturkan lajeng rawuhipun mundur saking haji tahun 1400 gangsal Hijriah utawi 2000. Mugi panjenengan sedaya pinaringan haji mabrur. Amin. Lan saestu mangke tetep paring donga dhateng sedaya masyarakat Surakarta lan pemerintahan nika pinaringan adem ayem aman nyaman, panjenengan saged aktivitas saben dinten lan paring berkah pangestu dhateng putra wayahipun. Ingkang kaping kalih tadi disampaikan oleh Pak Zainal selaku Ketua IPHI Kota Surakarta, pilih panjenengan mestinipun dados anggota IPHI Surakarta. Ingkang sampunipun jumlahipun 17.000. Nah, Pak Samsu, nyetake buku mau pira? Oh, yang lainnya sudah. Ini kan hanya yang hari ini. Nah, berarti 460 sesuai dengan jumlah ya. Nah, berarti itu buku memori data seluruh peserta haji tahun 2020. Wonten gambaripun sedaya? Oh, nggih. Makanya bisa, makanya pun semak wonten griya kemawon. Foto ni pun saya nak buatan, mangga pakai, nak buatan pakai protes kalian. Saya ni siapa? Kesalahan ni siapa? Oh, kesalahan ni pun Pak Samsu bergantos, Ibu Endang Sabar, Camat Lawian, yeah, Putri, kesalahan ni pun. Engkau kaping tiga, kawula pemerintah Kota Surakarta mengajak semuanya saja untuk tetap menjaga kondusivitas Kota Surakarta agar perhelatan di penghujung 2024 ini kami pemerintah Forkopimda tidak bisa bekerja sendiri kalau enggak didukung oleh seluruh masyarakat Kota Surakarta. Langgung-langgung datang penjenengan
ingkang sampun pinarian ya pilihan nggih dados kawula ingkang sampun kepilih Gusti ingkang mau agung panjenengan dados istilahipun lari sak menika role model dados mesinipun pangandikan panjenengan subosito panjenengan dados kanca bergolanipun masyarakat Surakarta. Saya yakin cara-cara ini anu nop ye itu geni. Tapi pangandikan panjenengan saya itu dados panutan masyarakat Surakarta semuanya. Ngaten para jemaah atas nama Pemerintah Kota Surakarta sekali lagi bila mana penyambutan yang waktu penjenengan hadir pertama kali turun dari pesawat dari embarkasi menuju Manahan kami belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Insya Allah tahun depan yang kita siapkan benar-benar kita siapkan bisa di Masjid Agung, bisa di Pagelaran, yang nanti mestinya kalau harinya pas ya nanti akan kita geser-geser parkirnya dan sebagainya. Karena sekali lagi pada waktu di mana itu sing gampang bisa neng piyayine ya tetap naik cowok-cowok tatanan no merapas. Jadi saya sekali lagi mengaturkan permohonan maaf, harapannya tahun depan ya meskipun benten yang ngaji ya Bu ya buatan penjenengan meskipun urutan ingkang sampun daftar ingkang badhe haji tahun ngajeng mekaten kawula nggih Pak Ustadz kula mangke dateng Surya Mentari ingkang ngumadiah jajar kalian Pak Kapolres kalian Pak Dandim mohon izin wonten psikoedukasi datang lari-lari SMP supados tidak terpengaruh bullying narkoba lan sana-sana sipun ngaten sepidah malih berujang rawuhipun wonten kita Surakarta pinanggian malih kalian Putrawaya monggo sarang-sarang bangun mugi kanthi budaya ingkang sampun luhur menika dipunsarengi kalian ajaran agama Islam yang saestu-saestu dados panutan sedaya kawula ing Surakarta. Kirang langkung nyuwun pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permisi kita ikuti bersama penyerahan jamaah haji dari pemerintah Kota Surakarta kepada Ketua IPHI Kota Surakarta yang sekaligus dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Wali Kota Surakarta. Untuk sementara ini kita gunakan waktu jeda sejenak sebagai persiapan kita bersama-sama mengikuti tausiah dalam rangka mangayubagyo kepulangan jamaah haji Kota Surakarta yang insya Allah tausiah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Ibu dan Bapak yang menghormati, para tamu undangan yang berbahagia, terkhusus kepada jamaah haji Kota Surakarta tahun 2024 atau yang bertepatan dengan tahun 1445 Hijriah. Sebagai puncak pada kali ini adalah tausiah yang insya Allah nanti dilanjutkan dengan doa sebagai penutup. Tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gus Yahiji Anwar Soleh MU, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, dan nanti dimohon diakhiri dengan doa. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Gus Yahiji Anwar Soleh MU, dipersilakan.